Robert Lewandowski mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontraknya dengan Bayern Munchen dan ingin melanjutkan karirnya di klub baru musim depan. Direktur sepak bola Bayer, Hasan Salihamidzic mengonfirmasi terkait apa yang menjadi keinginan Lewandowski, dan sang pemain pun memberikan pernyataannya secara langsung. Hal itu disampaikan Lewandowski setelah Bayer Munchen hanya bisa bermain imbang 2-2 di Wolfsburg, dengan sang striker mencetak gol ke-50 pada musim ini. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari golnya dalam semua kompetisi yang diikuti Bayer. Kini, Lewandowski santer dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Barcelona. Namun, masih perlu dilihat apakah itu benar-benar akan menjadi tujuan utama berikutnya bagi Lewandowski.